Peningkatan kes denggi di Perak ketika ini sangat menakutkan. Exco Kesihatan Sumber Manusia Hal Ehwal Pengguna dan Integrasi Nasional Perak A. Sivanesan memaklumkan jumlah kumulatif kes denggi tahun ini adalah sebanyak 5,058 kes berbanding 1,975 kes pada tempoh sama 2023 mencatatkan peningkatan sebanyak 156.1%. Menurut Sivanesan, walaupun baru pertengahan tahun, bilangan kematian akibat denggi tahun ini dicatatkan sebanyak 9 berbanding hanya 1 sepanjang tahun lalu. Tahun lepas seluruh Perak kes mati hanya 1. Itu adalah di Kuala Kangsar. Daerah-daerah lain tidak ada kes mati, tapi sekarang sudah ada 9 kes mati tahun ini. Setakat bulan 7 ini. Jadi inilah keadaan denggi ya. Jadi berbahaya. Saya minta orang awam pastikan kebersihan sekeliling dijaga. Dan bila kaki tangan Jabatan Kesihatan datang untuk fogging, bagilah kerjasama sepenuhnya. Menurut Sivanesan, antara 21 hingga 27 Julai lalu, sebanyak 137 kes denggi didaftarkan berbanding 69 kes pada tempoh sama 2023.